warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rihaswat kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Ada berita apa di Rio Rihaswat kali ini? Mari kita simak sama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum kita simak semua beritanya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung inilah Rio Rihaswat untuk edisi kali ini. Bruno Catanhede adalah rekrutan terbaru Persib di musim ini, tepatnya di jendela transfer paruh musim 2021. Bruno pun merupakan pemain Brazil ke-8 Persib sepanjang sejarah Persib menggunakan jasa pemain asing. Dari ke-8 pemain Brazil ini, faktanya belum ada satu pun yang mampu menghadirkan trofi juara pada Persib. Bahkan bisa dibilang, karir para pemain Brazil di Persib tak ada yang bertahan lama. Tercatat hanya Hilton Moreira saja yang pernah dua kali membela Persib, yakni pada musim 2008 hingga 2011 dengan raihan 28 gol, serta pada musim 2012-2013 dengan 5 golnya. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Dimulai dari Antonio Claudio. Posisinya adalah pemain belakang. Toyo tampil cukup apik di Persib di musim 2004 hingga 2006 dengan catatan 73 laga dan torehan 4 golnya. Lalu ada Fabio Lopez Alcantara. Didatangkan pada musim 2008, Lopez tampil sebanyak 32 kali bagi Persib, namun hanya mampu cetak 3 gol saja bagi Persib. Ia pun hanya tampil setengah musim membela Persib dan tak menghadirkan trofi juara. Lalu ada Hilton Moreira. Pada awal pertama kalinya ia membela Persib di musim 2008 hingga 2011, Hilton mampu cetak 28 gol dari 68 kali penampilan. Sementara pada musim 2012-2013, Hilton mampu cetak 5 gol saja dari 22 penampilan. Lagi-lagi tak menghadirkan gelar juara bagi Persib. Rafael Bastos. Didatangkan di awal musim 2008, duetnya bersama Hilton Moreira cukup apik. 10 gol ia torehkan selama satu musim membela Persib, namun itu tak cukup. 10 gol dirasa sangat minim untuk seorang penyerang timnas U19 Brazil ini. Ia pun dilepas Persib di akhir musim. Marcio Souza. Didatangkan di paruh musim kedua Liga Indonesia musim 2011-2012, Souza tampil sebanyak 15 kali bagi Persib dan mencetak 7 gol. Di akhir musim 2013, ia pun dicoret manajemen Persib Bandung. Wander Luiz. Didatangkan pada awal kompetisi 2020, Luiz sempat diragukan karena prestasinya yang lemah di Liga Vietnam. Namun di musim perdananya bersama Persib yang hanya 3 laga, ia sukses mencuri perhatian dengan menjadi top skorer sementara dengan 4 golnya. Namun liga terhenti karena pandemi. Dan dimulai di tahun 2021, di musim inilah anti-klimaks Wander Luiz. Tampil sebanyak 17 kali, Luiz hanya mampu cetak 6 gol dan harus dilepas Persib di pertengahan musim ini. Dan yang ketujuh dan kedelapan adalah David Da Silva dan Bruno Catanhede. Catatan David Da Silva cukup baik bersama Persebaya dengan cetak 34 gol dari 60 laga. Sementara
Katan Hede cetak 8 gol dari 6 laga bersama Hanoi FC di musim ini. Namun di Persib, kedua pemain Brasil ini belum terbukti. Pasalnya, kedua pemain ini baru saja direkrut. Lalu, bagaimana kiprah duo Brasil ini di Persib musim ini? Kabar mengejutkan datang dari bos Persib Bandung, Teddy Cahyono. Ya, baru saja diumumkan jadi rekrutan terbaru Persib. Bruno Katanhede terancam batal direkrut Persib. Alasannya adalah riwayat cedera yang dimiliki oleh Bruno Katanhede. Diketahui Bruno dilepas klub Vietnam Hanoi FC pada November lalu lantaran cedera ligamen yang membuat dirinya absen 10 laga bersama Hanoi FC dan hanya mampu cetak 8 gol saja. Menurut Teddy Cahyono, semua pemain yang akan gabung Persib harus melalui medical check-up dan Bruno sendiri sementara ini masih belum bisa ke Indonesia dan belum bisa diketahui kualitas kebugarannya. Jika nanti diketahui hasil tes medis Bruno tak sesuai, maka Persib pun batal merekrutnya. Semua pemain yang masuk ke Persib harus melalui medical check-up. Bruno kan belum datang ke Indonesia, David juga. Kalau nanti hasilnya tidak sesuai, ya kami batal rekrut dia, ujar Teddy Cahyono. Jika nantinya duet Dino ini, yakni David dan Bruno, gagal tes medikal di Persib, bisa dipastikan Persib akan cari pemain baru lagi. Untuk itu, Teddy Cahyono meminta agar David dan Silva dan Bruno segera datang ke Indonesia untuk bisa cek medikal. Sementara untuk mengantisipasi gagalnya merekrut duo Dino yakni David dan Bruno yang asal Brazil, pihak Persib dikabarkan telah mengirim perwakilan menuju Bali untuk mengajukan tawaran pinjaman striker Bali United Lerby Eliandri. Ya, Lerby kabarnya akan dipinjam Persib hingga akhir musim. Hal ini selain untuk mengantisipasi gagalnya rekrutan duo Brazil, kedatangan Lerby pun untuk mengantisipasi jika Ezra Walian dipanggil timnas Indonesia. Lerby sendiri musim ini jarang dapat kesempatan tampil di Bali. Sejauh ini baru tampil 7 kali, itu pun sebagai pemain pengganti. Apalagi kabarnya Bali United telah mendatangkan striker asal Kamerun Frifat Mbarga yang akan menggantikan Melvin Plache, membuat kans Lerby untuk jadi pilihan utama semakin sulit. Kita tunggu saja apakah Lerby akan dilepas Bali United untuk menjadi pinjaman Persib Bandung. Dari Persebaya, tim Bajul Ijo tengah bimbang, pasalnya desakan supporter Persebaya yakni Bonek Mania yang meminta agar Jose Wilson dilepas membuat Persebaya bimbang. Pihak Persebaya masih yakin pada kualitas Jose Wilson. Wilson hanya butuh tandem saja, sementara tandem sepadan tak ditemui di Persebaya. Samsul Arif pun dikabarkan akan hengkang ke Barito Putra. Praktis Persebaya hanya memiliki Johan Yoga saja sebagai striker. Kabar terbaru menyebutkan pihak Persebaya tengah melakukan negosiasi dengan mantan pemain Persib Bandung Wander Luis. Bahkan media Surabaya menyebutkan jika Wander Luis sudah tiba di Surabaya. Mungkin Persebaya ingin menduetkan Jose Wilson dengan Wander Luis di paruh musim kedua ini. Namun siapa yang akan dibuang? Ada dua nama yang kemungkinan akan terdepak andai Wilson dan Wander Luis ada di Persebaya, yakni Bruno Moreira dan Ali Sesai. PSIS Semarang resmi melepas pelatihnya lagi. Ya, Imran Nahumaruri akhirnya hengkang lagi dari PSIS Semarang. Imran yang didatangkan kembali dengan tujuan mengangkat prestasi PSIS di bawah asuhan Ian Gillian namun ternyata tak mampu menjawab tantangan ini. Dua kekalahan beruntun yang dialami PSIS membuat Imran kecewa dan akhirnya memilih hengkang. Pengunduran diri Imran ini langsung disetujui bos PSIS Semarang Yoyo Sukawi. Dua sosok mencuat untuk menggantikan Imran yakni Dragan Djukanovic dan Ian Gillian lagi.
PSM Makassar resmi mengumumkan calon rekrutan terbarunya, meskipun bukan dari situs resmi PSM, melainkan dari Instagram The Red Gang atau supporter PSM. Ya, Ketua The Red Gang Muhammad Al-Fajri mengirimkan 3 nama yang harus direkrut PSM di paruh kedua ini. Mereka adalah Giancarlo Rodriguez. Pemain Brazil ini pernah berseragam PSM di Liga 1 2020. Namun, polemik soal tunggakan gaji membuat Giancarlo cabut dari PSM. Saat ini Giancarlo bermain untuk tim Perak FC di Liga Malaysia. Lalu ada Tomoyuki Doi. Ia adalah penyerang klub Singapura Hwanggong United FC dan menjadi top skorer sementara Liga Singapura dengan 19 golnya. Dan yang ketiga adalah Wander Luiz. Para supporter PSM menilai Wander Luiz adalah striker tajam, namun hanya butuh sosok pelatih yang tepat saja. Para Red Gang percaya jika Wander Luiz mampu berbicara banyak di PSM. Menjelang seri keempat yang akan segera bergulir, Persita Tangerang belum juga mendapatkan penyerang asing baru setelah melepas Alex Gonzalez. Persita justru melepas 3 pemainnya, yakni Chandra Waskito, kiper Rahman Dani, dan penyerang sayap ex-Persib Bandung Billy Keraf. Sementara 2 rekrutan baru adalah M. Iqbal dari Liga Korea Cheongjun FC dan juga 1 pemain dari Liga 2 yakni Ricky Ariansyah. Oke, itulah tadi Rio Rias untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Rias Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rias Sport.